السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل لكم يوما
para sivitas
memberikan uang yang sangat baik untuk kemudian
kami para rakyat, para masyarakat bisa bersama-sama hidup dalam kebebasan yang baik, hidup untuk bisa menyampaikan pendapat yang baik, dan juga mudah-mudahan nanti bersama Komisi Riau bisa punya statement yang kuat bahwa mereka Riau berdiri bersama Rohingya. Tidak hanya kami yang sebenarnya, tapi dengan semua masalah Islam, dengan semua masalah umat manusia, kita akan bantu ketika itu memang membutuhkan bantuan dari kita semua. Terima kasih sekali sekali kepada seluruh elemen yang terlibat, ada aktor publik, petugas teknik, kemudian ada Syekh Anissa, ada Ibu Sa'ada, dan yang paling penting adalah penceritaanmu. Kita beri tanggung yang kuat untuk penceritaanmu. Allahumma luar biasa, dan kita seluruh yang berkesan-kesan sama tersatu mudah-mudahan Allah Tuhan sebagai pahala, sebagai amal terbaik untuk kemudian menjadi pemberantahan kepada yang telah. Saya ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kerabat kerabat saudara berada media sambutan dan perwakilan media dan orang Indonesia sudah masuk, kita segera memberikan Indonesia perjumpaan. Indonesia ini juga akan kita lakukan koordinasi dan doa kita untuk saudara kita di Rohingya sebagai satu kebaikan yang bisa kita lakukan untuk saudara. Pada saudara kita silakan workshop dan beri tempat pada saudara kita untuk bisa sholat. Dan mari kita buka hati kita lapang sehingga semua bisa kita lapangkan dalam salat isya. Setelah isya masuk kita lanjutkan kegiatan kita.
yang akan disampaikan oleh Direktur Mobilisasi Zakat Infak dan Sedekah Dompet Muafak Pusat pada saudara saya, Bapak-bapak saudara kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai
Ketika kita masuk ke dalam kamp tersebut, maka kita akan berhadapan dengan titik-titik pengungsian. 2x3 meter dari bahan dari bambu. Di situlah satu keluarga berhimpun. Ada sekitar 100 titik di atas padang yang gersang. Tidak ada sumber air. Setiap hari mereka hanya berharap dapat suplai air dan suplai makanan serta obat-obatan dari yang mengelola kamp tersebut. Bentuknya menggembung burbu dengan lapangan besar di tengah. Sehingga kalau ada apa-apa, mereka dihalau ke tengah dan kemudian diberikan pertolongan yang terbesar. Terakhir kali berjumpa dengan seorang ibu menggendong anaknya berumur 3 bulan. Kehujanan selama 3 hari menempuh 38 km. Berjalan lagi. Jangan tanya pasangannya. Sebab dia tidak tahu di mana suaminya dan dia tidak tahu mana anak-anaknya yang ada. Tiba di manusia dalam keadaan setengah hidup dengan anak yang tidak lagi bergerak karena kelebihan. Alhamdulillah, dengan dukungan doa kita semua, mereka-mereka ini masih bisa kita selamatkan. Saya rasa kita semua terpapar informasi bagaimana pengungsi laut dari atas perairan Myanmar turun ke bawah, sampai ke Thailand turun ke bawah, masuk ke Malaysia, ke Aceh dan kemudian ke Medan. Tahun 2015 yang kita kenal ini sudah manusia perahu. Betapa penderitaan 3 bulan di atas perahu. Campur laki-laki perempuan anak kecil dengan tidak memiliki sumber makanan dan sumber air. Berharap hujan itu supaya mereka bisa minum. Ini adalah penderitaan. Ini adalah tragedi, bahkan ini adalah bencana manusia. Saya rasa insan sudah cukup untuk membuat kita peduli. Apakah lagi? Insya Allah hari ini kita berkumpul karena alasan yang kedua, karena alasan akidah, karena kita cinta oleh karena akidah, karena kita sadar dan karena bagi kita yang sadar dimanapun orang Islam berada mereka adalah bagian dari diri kita. Sehingga malam ini kita lakukan doa-doa kita yang mustajab, doa-doa kita yang utama yang kita berharapkan kita dibimbing oleh guru-guru kita di sini agar bisa mengarahkan betul bagaimana seharusnya kita bersikap dengan situasi seperti ini. Tapi sekalian, harus ada yang berteriak, harus ada yang marah, harus ada yang menghujat, agar muka bumi tahu bahwa manusia berbohong. Tapi harus ada yang mengambil peran ketua diri kita semua untuk sampai ke sana. Harus ada yang menentang semua bentuk rintangan-rintangan perbatasan, aturan-aturan imigrasi negara secara diplomasi tentu saja, agar kita bisa mengakses permasalahan langsung di jantung permasalahannya dan kita bisa memberikan bantuan. Dan insya Allah hari ini mewakili Bapak Ibu sekalian, kami dari Bapak Ibu Afa, kita semua bersama lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain, malam ini bersama dengan saya berdiri di sini, prosesi kita untuk mendapatkan visa Bangladesh sedang diurus. Dan ini kita untuk masuk ke Myanmar juga sedang diurus. Kalau semuanya lancar insya Allah Rabu atau Kamis pekan depan kita sudah ada di lokasi. Kami mohon doa Bapak Ibu sekalian agar kita semua bisa menjalankan tugas kita. Ada dua kebutuhan utama bagi para hamba manusia hari ini. Yang pertama adalah kesehatan, obat-obatan. Insya Allah di Riau ini kami juga punya rumah sakit, latar ini. Di Indonesia ini kami punya rumah sakit 15. Kita semua punya rumah sakit 15 atas nama manusia. Dokter-dokter siap berangkat semua. Dan kita persiapkan agar dokter-dokter siap berangkat dan bisa mengelola dinamika kesehatan yang baik. Yang kedua adalah makanan. Karena bagaimanapun, dalam 3 hari COVID, dari tanggal 25 sampai tanggal 29, ada 90.000 pengungsi bertambah di kamp pengungsian di perbatasan Myanmar Bangladesh di Cox Bazar. Jumlah yang luar biasa bertambah
Dan kalau kita berharap mereka yang melakukan melakukannya, dari mana percaya ini bisa kita peroleh? Maka kita harus memastikan bahwa kita ada di sana dan kita harus memastikan bahwa kita memberi mereka di sana. Nah, insya Allah ini semua adalah diskusi utama yang kita lakukan. Di jantung konflik di Rakhine di Myanmar, hari ini kita mempersiapkan dua hal. Bersama pemerintah yang membangun 5 sekolah di sana, bersama lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain, dan kita sedang mempersiapkan guru-gurunya. Agar apa? Agar baik Rohingya maupun Rakhine bisa mengakses pendidikan dengan sederhana. Sebab permasalahan utama yang ada di lapangan hari ini adalah pengakuan terhadap hak warga negara yang tidak diberikan kepada Rohingya. Itulah mengapa mereka tidak bisa mengakses pendidikan dengan baik. Tidak bisa mengakses kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah karena mereka tidak memiliki KTP. Maka kita akan menyampingi sekolah agar sekolah ini bisa dipakai untuk mencerdaskan umat Islam yang ada di sana bersama dengan teman-teman. Yang kedua, kita akan mensentralisasi interaksi dalam bentuk pasar perdamaian. Kenapa ini kita lakukan? Sebab ketahuilah bahwa di balik semua pemerintahan kita ini yang menguasai basis-basis ekonomi di Myanmar adalah umat Islam. Kita harus siapkan tempat di mana umat Islam bisa mentransaksikan semua aset yang mereka punya. Dan upaya kita agar rekonsiliasi cepat terjadi. Kalau kita tidak tahu siapa yang punya kepentingan di belakang tragedi dan rencana kemanusiaan ini, maka kami mau didoakan bagi sekalian. Walaupun bapak ibu sekalian di Indonesia ini, insya Allah kita terus berjuang, mudah-mudahan Allah SWT memudahkan langkah-langkah kita agar kita bisa meringankan beban saudara kita di Myanmar, berat saudara kita dari etnis Rohingya, baik di Rakhine maupun di Kos Basar di perbatasan. Saya rasa itu saja sebagai gambaran tentang apa yang telah kita lakukan dan telah kita siapkan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Qul qul hadza wa astaghfirullahi wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup sebagai manusia alasan kita itu perlu diharapkan. Tidak perlu alasan-alasan apapun. Maka malam hari ini pertama di sisi saya untuk kita kondisikan ruang ini agar nyaman untuk kita bersama di belakang ada sahabat kita yang bisa berdiri, mohon diberi tempat. Di sisi kiri masih ada yang lapang, tolong diberi tempat. Tidak nyaman rasanya kalau sebagian kita berdiri yang lain duduk, mohon diberi tempat. Jikalau ruang masjid kita tidak memadai, di ruang bawah panitia sudah menyediakan dan ada akses dari arah ke bawah, bisa kita saksikan di bawah. Mohon diberi tempat, mohon berlapang-lapang, lapangan hati, lapang dada, beri tempat saudara kita yang duduk. Bapak Ibu berkata bersama, tadi siang saya menemani seorang sahabat yang sengaja datang dari Korea Selatan langsung ke sini bertemu dengan Pak Bersama untuk menyampaikan kepada WNI kita ini Pak Bersama datang di Korea. Tetapi ada yang menarik ketika saya bicara dengan Pak Bersama, masuk sebuah pesan kira-kira saya, seorang adik saya, Kak, hari ini kami dengan kawan-kawan karyawan mengumpulkan dana untuk saudara kita di Rohingya. Alhamdulillah 101 juta telah terkumpul. Malam hari ini kami serahkan kepada dia. Kami menyerahkan untuk saudara kita di Rohingya 101 juta. Bukan 101 ribu rupiah, 101 juta rupiah. Anak-anak muda banyak belum menikah, tetapi karena mereka saudara kami, dia tertarik untuk mereka. Maka malam hari ini kawan-kawan saya, tim relawan sedang bergerak. Silakan Bapak Ibu isi kotak-kotak yang sedang beredar. Berapapun Bapak isi, maka itu adalah harta yang akan kita sampaikan ke Rohingya. Dan saya perlu sampaikan bahwa ini semua donasi pusatnya ke Rohingya.
tidak ada yang disinggalkan di kemakmuran masjid, tidak ada untuk kegiatan yang lain. Acara di kepanitiaan ini berasal dari sumber dana yang lain. Maka generasi yang terkumpul malam hari ini semuanya untuk rahimnya. Maka silakan kotak-kotak sudah beredar, adik-adik yang sudah berjalan silakan isi. Tunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengamanahkan harta kepada kita. Jangan sampai kita mau bertanya ketika Allah nanti bertanya, engkau diberikan harta, dari mana kau dapatkan dan untuk apa kau berikan? Kita tak bisa menjawab. Atau kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, 70 tahun kami hidup, kau berikan yang amat panjang. Tapi tak pernah kami berbuat ini kau. Sebelum kesempatan itu ditutup Allah, maka silakan isi kotak-kotak yang jalan masuk ke darah kami. Bagi bapak ibu yang tidak bawa cash, di dekat tanggal dan di bawah kami sediakan edisi. Silakan gesek ke sana. Tidak harus bawa cash ke dalam kotak hari ini. Jika tidak bisa juga digesek, catat rekening kami atau datang ke dompet Muhammad Yau di jalan tanggal nomor 145 di samping showroom Hyundai Hyundai. Silakan datang. Tidak mesti datang dari lembaga, pribadi-pribadi silakan. Silakan Bapak Ibu, kotak-kotak sudah berjalan. Hari Jumat yang lalu di Masjid Al-Firdaus Harapan Raya, jamaah tidak sebanyak ini, terkumpul 25 juta antara Maghrib sampai Isya. Silakan.
Kalau bisa bapak-bapak terhormat yang berbeki yang masuk dalam kota, jangan yang biasa bawa khawatir menakutkan hati. Yang warna merah silakan dimasukkan. Jangan yang warna hijau atau warna kuning, silakan. Masih bergerak. Kotak-kotak kita masih bergerak. Belum penuh. Silakan bapak ibu yang mengatur dalam saat. Selanjutnya, setelah kotak ini bergerak, akan kita dengarkan arahan dari guru kita, Ustaz Abdul Somad, LCMA. Namun sebelum itu, saya ingatkan acara ini tolong hanya disiarkan live oleh lembaga-lembaga yang telah ditentukan oleh panitia. Demi agar apa yang beliau sampaikan, yang kita suarakan dari beliau ke seluruh dunia, didengar dengan bersih oleh saudara kita yang menyaksikan beliau berorasi. Oleh karena itu yang menyiarkan live, mohon untuk tidak menyiarkan live, cukup HP, alat-alat yang sediakan panitia saja menyiarkan secara live. Silakan rekam untuk pribadi-pribadi bapak ibu, saudara dan keluarga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi menyiarkan live, mohon untuk tidak disiarkan live. Setiap orang cukup yang disediakan oleh panitia dan silakan share link yang menyiarkan acara ini secara live. Kali lagi mohon yang menyiarkan secara live untuk tidak menyiarkan secara live dari panitia saja, agar suara guru kita Ustaz Abdul Somad didengar oleh seluruh penjuru dunia dengan jelas, dengan bersih, bahwa Indonesia atas nama Rohingya dari dia kita suarakan ke seluruh dunia dengan suara guru kita Ustaz Abdul Somad. Maka sekali lagi tolong yang menyiarkan secara live untuk berhenti, cukup panitia saja dan share link yang disediakan oleh panitia. Yang menggelar nama cukup, nanti akan kita gerak dua kali. Selanjutnya kita dengarkan arahan sikap umat Islam terhadap muslim dalam dunia yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdul Somad SCMA. Semoga Allah merahmati dan membimbing beliau. Pada beliau kami panggil dengan segala hormat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebelum saya mengatakan, mohon sekali lagi diberi kesempatan bagi yang berdiri di lapangan. Mohon di lapangan, saya bisa berlatih mohon di lapangan yang berbeza. Dan kita lagi akan berbeda, mohon di dalam dalam acara ini akan berdiri orang tua di bawah pelatuk. Silakan teman. Jika nanti kalau berbeda, mohon nanti di dalam di dalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, kemudian Bapak Bapak Masyarakat Provinsi Riau, Bapak Ketua Dus Haji.